Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bapak ibu bersama saya Bagaimana kabar bapak ibu Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu dalam suasana Masih dalam suasana lebaran Saya dari Kang Edi Channel Mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah Mohon maaf lahir habatin Terutama kepada teman-teman yang sudah setia Selalu menonton dan menyaksikan video-video dari Kang Edi Channel yang eksis ya untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan pendidikan termasuk pariwisata. Bapak dan Ibu, izinkan kali ini, mohon izin ya Bapak-Ibu kali ini eh, saya ingin berbagi terkait dengan informasi Sebabadui Badui tahun 2022. Di awal tadi saya putarkan kegiatan Sebab Badui. Di tahun 2018 dan 2019 Nah kali ini saya ingin berbagi informasi bahwa Tahun 2022 ini Saya babadui Tahun 2022 di Kabupaten Lebak akan digelar Insya Allah tanggal 5 ya Sampai tanggal 7 Mei 2022 Baik Bapak Ibu Di sini saya ingin menyampaikan eh, Bagaimana alur kegiatan yang insya Allah kalau tayang saya hari ini adalah tanggal 4 berarti besok ya acaranya tanggal 5 eh, 3 hari tanggal 5 sampai tanggal 7 Mei 2022 dan ucapan terima kasih sampaikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak yang telah berbagi terkait dengan rencana pelaksanaan Seba Baduy tahun 2022 yang akan digelar eh, besok ya tanggal 5 sampai tanggal 7 Mei 2022. Baik Bapak Ibu, ini dasar hukum penyelenggaraan sebab Baduy ya berdasarkan kalender of event 2022 Kabupaten Lebak kemudian surat kepala e, desa Kanekes ya ini. Jadi ada surat dari kepala desa Kanekes pelaksanaan sebab Baduy nomor 437 garis miring 21 garis miring DS garis miring 2021 garis miring 6 garis miring 22. Kemudian juga pedoman CHSE ya ini permen par uh, peraturan 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 menteri ya uh, apa namanya uh, nomor 13 tahun 2022 permen parekraf ya kemudian ppkm level 2 instruksi mendagri nomor 22 tahun 2022 ini dasar hukum untuk penyelenggaraan sebab baduy tahun 2022 bapak ibu kita lanjut. Ini event unggulan nasional Bapak Ibu ya, bahwa nanti uh, akan digelar di 50 desa wisata terbaik ya. Bahwa anugerah nanti akan ada penganugerahan 50 desa wisata terbaik uh, untuk Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Uh, kemudian kurasi dari uh, 3 banding 419 desa wisata. Oke. Okay. Untuk tema kali ini, sebab baru tema kali ini, tema sebab baru kali ini adalah Merumat budaya Piken Indonesia Adidaya atau melestarikan budaya untuk negara Adidaya Indonesia. Waktu dan tempat tanggal 5 sampai tanggal 7 Mei, kemudian pendopo Kabupaten Lebak dan Jalan Alun-Alun Selatan. Ya, target jumlah kunjungan masyarakat Baduy ada 100 orang dan tamu undangan ini 400 orang. Wow, luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian uh, ini adalah uh, gambar ya atau ilustrasi dari Seba Baduy 2022 ya. Uh, jadi di sini ada S-nya Seba, B-nya Baduy, yang ini kemudian uh, ini tali terup, ya, kemudian padi dan beras ini logo yang digunakan uh, pada Seba Baduy tahun 2022. Oke, kita lanjut. Rangkaian acara ritual Siba Baduy, tanggal 6 Mei-nya ya, tanggal 6 Mei 2022 ini pendopo Kabupaten Lebak. Kemudian untuk rombongan ini berjumlah 100 orang, nanti kita uh, apa namanya? Um, alurnya bagaimana? Nah, nanti di slide berikutnya nanti ada alur atau perjalanan mulai dari kedatangan sampai ke pendopo. Baik. Uh, ini jadwal Bapak Ibu ya, jadwal mulai dari uh, kedatangan ini pukul 15.30 sampai 15.45 rombongan Baduy tiba di jembatan Keong, ya penyerahan dari kecamatan ke Pemda Lebak. Lanjut kemudian jam 15.45 sampai 16.30 rombongan tiba di pemerintah daerah di Pemda Lebak, penyerahan dari Kadis Budfar ke Wakil Bupati Lebak. Kemudian uh, pukul 19-nya sampai dengan selesai ini makan malam, kemudian prosesi ritual seba, penyerahan hasil bumi dialah budaya, kemudian maaf dialah badui dan pemerintah, kemudian wayang golek. Nah ini ada wayang goleknya bapak ibu. Kita lanjut. Nah ini adalah alur perjalanan mulai dari kedatangan setar ya sampai nanti tiba di acara inti di Seba Badui di Pendopo. Jadi setar pertama di Jembatan Keong, kemudian menuju eh, lokasi eh, melalui Rumah Sakit Aji Darmo Rangkas Bitung, Kemudian masuk ke jalan HM Iko Jatmiko ya, Iko Jatmiko. Kemudian dari situ belok kanan, melewati nanti e, dinas dukcapil, kemudian museum Multatuli kemudian masuk ke perpustakaan Salia Dinda. Nah setelah itu belok lagi ke e, kanan lagi ya, e, tiba acara di situ di acara inti yaitu Seba Baduy Baik. Nah, ini list tamu bapak ibu mulai dari bapak ibu wakil bupati sampai eh, ada beberapa tamu undangan di sini mulai ketua DPRD ya kepala pengadilan negeri Lebak kepala kejaksaan negeri Lebak kapolres sampai kepada gubernur Banten gubernur Jawa Barat nah ini gubernur Jawa Barat juga diundang kemudian sampai kepada tokoh masyarakat kita yang eh, terhormat Bapak Haji Mulyadi Jayabaya. Oke, okay, lanjut. Nah ini adalah list atau layout pendopo. Eh, Di sini adalah dimana posisi posisi masing-masing tamu atau panitia. Ya, ini sesuai dengan gambar. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan gambar dimana posisi nanti tamu undangan, dimana panitia, dimana media gitu ya. Termasuk nanti badui, kemudian iringan musik dan sound system dan lain-lainnya nanti mengikuti skema atau layout pendopo yang ditampilkan ini. Baik, kita lanjut. Nah, ini rundown uh, round, round down hari pertama. Ini round down hari pertama. Round down hari pertama ini dari mulai jam 10 sampai dengan selesai. Mulai dari pameran ekonomi kreatif, kreatif, kreatif dan UMKM. Kemudian pembukaan camping ground, kemudian permainan tradisional, jam 16 nanti selesai opening seremoni kunjungan pameran nah, jam 8 nya malam sampai jam 10 malam ini tampilan kesenian kemudian untuk hari kedua ini jam 9 sampai selesai ini untuk tanggal 6 berarti ya kalau hari kedua bincang, bu, bincang budaya baduy ya pember, pameran ekonomi kreatif dan UMKM kemudian penutupan camping ground kemudian pukul 13 sampai pukul 15.30 nya pameran tradisional Kemudian prosesi ritual sebab baduy. Ya, kemudian dan hari ketiga tanggal 7 Mei ini dari pagi ya dari jam 7 sampai jam 8 pelepasan warga Badui menuju Serang. Nah ini artinya menuju provinsi nanti ya. Kemudian jam 10nya selesai ya. Kemudian jam 14 pengumuman pemenang lomba permainan tradisional 19 nya pukul 19 malam selesai penutupan seremoni. Kemudian tampilan kesenian dari jam 8 sampai jam 10 malam. Oke, okay, kita lanjut. Nah, ini layout Main stage ya dan pameran. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu bisa dilihat bagaimana bentuk kemudian posisi dan susunannya. Ya, kapan di mana pintu masuknya, kemudian ada panggung utama. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu, nah ini ada beberapa eh, apa namanya? eh bentukkan ya di dalam ruangan ya bagaimana prosesi baru nanti akan dilaksanakan di Kabupaten Lebak. Kemudian di protokol kesehatan tentu ya mesti diperhatikan pada saat nanti eh, apa namanya eh, mendatangi tempat atau berkunjung menyaksikan acara baru ini. Gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk media promosi Bapak Ibu ini ya eh, offline-nya melalui baliho, spanduk, kemudian videotron, kemudian online-nya ada Twibbon, Instagram, kemudian Facebook dan YouTube. Oke, ini spanduknya Bapak Ibu luar biasa. Ini ikon e, baru tahun 2022 yang saya sebutkan tadi. Ini ikonnya. Kemudian ini infografisnya. E, kemudian e, di sini ada spanduk ya yang bisa digunakan nanti atau bisa dipasang di tempat-tempat strategis tentunya demikian barangkali informasi awal ya terkait dengan alur dan rencana kedatangan eh, tamu dari Baduy bapak ibu ya selamat menyaksikan dan silahkan nanti kita sama-sama menyaksikan besok ya tanggal 5 Mei 2022 eh, untuk acara Seba Baduy tahun 2022 akan dilaksanakan tepatnya diawali dari Jembatan Keong Kabupaten Labak. Itu saja informasi awal. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.